Guys, di resep pagi ini saya akan membuat nasi bakar. Langsung saja ke bahan-bahannya ya. Bahannya ada 500 gram beras yang sudah saya cuci. Terus ada 900 ml santan, tapi kalau kalian gak suka santan, kalian bisa ganti pakai air biasa. 1,5 sendok teh garam, 2 batang serai, 1 ujung jari lengkuas, 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam. Nah, pertama bawang putih sama bawang merahnya dihaluskan dulu. Kemudian serai sama lengkuasnya digeprek. Lalu siapkan wajan untuk menumis. Tuang 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis bawang merah sama bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Tumis hingga aromanya jadi harum. Kemudian masukkan santannya, atau bisa juga pakai air biasa. Sambil diaduk-aduk biar santannya nggak pecah. Kemudian baru masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya. Masak sampai mendidih. Oh ya, lengkuas jangan lupa. Setelah mendidih, baru masukkan garamnya. Lalu masukkan juga berasnya. Masak hingga semua bumbunya meresap ke dalam berasnya. Kira-kira selama 3 menit aja. Setelah itu mau saya pindahkan ke dalam rice cooker untuk dimasak. Karena ini airnya berkurang, jadi saya tambahkan 100 ml air biasa. Kemudian masak seperti biasa sampai nasinya matang. Sambil menunggu nasinya matang, saya mau bikin sambal terinya. Ada 100 gram teri jengki yang sudah saya cuci bersih. 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula, boleh pakai penyedap jika suka. Terus ada 10 biji cabai hijau, 10 siung bawang merah, 3 lembar salam, 3 lembar daun jeruk, 1 biji tomat. Nah, ini terinya mau saya goreng dulu. Goreng hingga matang ya. Kemudian setelah matang, angkat dan tiriskan. Setelah itu, saya rebus cabai hijaunya hingga matang. Kemudian diulek atau di blender, kasar aja, jangan terlalu halus. Kemudian bawang merahnya saya haluskan juga. Terus untuk tomatnya, saya iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan minyak untuk menumis, kira-kira 3 sendok makan. Kemudian setelah minyaknya panas, baru tumis bawang merahnya hingga harum. Setelah aroma bawang merahnya harum, baru tambahkan cabai hijaunya. Terus tuang 100 ml air. Kemudian tambahkan daun salam dan daun jeruknya. Kemudian garam sama gula. Boleh tambahkan penyedap ya jika suka. Tumis hingga airnya menyusut dan teksturnya mengental. Kemudian baru tambahkan teri jengkinya. Sambil diaduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Baru setelah itu terakhir tambahkan irisan tomatnya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Nah, ini nasinya pun sudah matang. Saya aduk-aduk dulu biar tekstur nasinya jadi pulen. Kemudian saya siapkan daun pisang untuk membungkusnya. Letakkan nasi secukupnya, saya pakai 2 sendok nasi. Kemudian letakkan sambal terinya di tengahnya. Terus untuk isiannya saya mau kasih tambahan lagi, ayam suwir. Ini ayamnya sudah matang ya guys. Terus tambahkan cabai rawit jika suka. Terus tutup kembali atasnya dengan nasi. Kemudian sambil dipadatkan ya guys. Nah, baru deh dibungkus.
Kemudian siapkan penggorengan atau teflon untuk memanggang. Olesi dengan sedikit minyak. Kemudian panggang dengan api kecil ya guys. Panggang kira-kira 20 menit. Pokoknya dipanggang sampai warna daunnya jadi agak kecoklatan. Jangan lupa untuk dibalik ya guys. Nah ini udah matang guys. Nah gimana guys, mudah banget kan cara bikinnya? Selamat mencoba dan semoga suka ya. Nah coba saya mau buka isinya. Nah, kalau yang ini saya panggangnya menggunakan oven karena tadi teflonnya tidak cukup. Dan ini saya tidak nyangka loh, ternyata rasanya enak banget. Makasih ya udah nonton videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Klik juga lonceng yang ada di bawahnya. Jadi setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya. Thanks for watching, sampai jumpa di resep selanjutnya. Karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya. Bye, assalamualaikum.